ikut karena kan anaknya Pak Bupati mas. Terus habis itu nggak lama-lama ngechat, nah, terus saya bilang, Neng ketemuan yuk di ruang keluarga tuh. Terus saya bilang, Neng mas suka sama Neng tuh. Ah terus setelah itu tapi saya bilang gini ke Neng, Neng jangan dikasih tahu bapak dulu. Nah, saya takut. Terus di situ Nengnya lapor ke Mimi. Wah, langsung lapor ke bapak. Dan sebelum pulang ke Jawa Timur waktu Idul Fitri.